Halo guys, sekarang saya ada di Puri Agung Paliatan, sebuah puri yang cukup terkenal dan di sini kita didandani dengan pakaian ala Bali. Luar biasa sekali. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Oke, nanti kita akan melihat bagaimana kondisi dari Puri Agung Paliatan ini. Setelah kita melihat, kita juga akan foto bersama, tentunya menjadi suatu hal yang menarik sekali guys. Nanti kita akan, tentunya ini menjadi sebuah tempat yang menjadi kewajiban ketika Anda berkunjung ke Bali. Oke guys, salam kebajikan. Budaya merupakan salah satu daya tarik yang membuat wisata Bali beda dengan tempat lain. Di sini Anda masih bisa menyaksikan deretan hasil budaya warisan leluhur yang masih terjaga. Keberadaan Puri Agung Paliatan merupakan bukti kecil dari upaya menjaga budaya yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Melihat keberadaan bangunan puri yang merupakan sebuah istana kerajaan di Bali, bukanlah hal yang aneh. Meski saat ini Provinsi Bali bergabung dengan Republik Indonesia, tetapi keberadaan kerajaan-kerajaan masih diakui. Hanya saja kerajaan tersebut tidak memiliki kekuatan secara politis. Puri Agung Paliatan menjadi salah satu bangunan istana paling tua yang bisa Anda temukan di Pulau Bali. Puri ini telah ada sejak tahun 1700-an. Saat itu, Ubud masih terbagi menjadi beberapa wilayah kerajaan, termasuk diantaranya Kerajaan Paliatan. Keberadaan puri ini merupakan sebagai istana utama yang berguna menjadi tempat tinggal para raja Kerajaan Paliatan. Puri Agung Paliatan salah satu puri tertua di Bali yang masih lestari hingga hari ini, menjadi saksi ramainya Ubud hingga detik ini. Ada apa saja di Puri Agung Bali? Memiliki fungsi sebagai istana tidak membuat para wisatawan dilarang untuk berkunjung ke Puri Agung Paliatan. Selama di sini, Anda dapat mengagumi keindahan desain arsitektur penuh seni yang ada di Puri Agung. Desain arsitektur tradisional Bali ini dapat dijadikan sarana untuk memperoleh inspirasi dalam menata rumah. Keindahan bangunan yang dimiliki oleh Puri Agung dapat pula dimanfaatkan sebagai lokasi untuk berfoto. Kapan lagi bisa puas berkunjung dan berfoto di area Istana Kerajaan? Selain sebagai wisata bersejarah, Puri Agung Paliatan juga biasa digunakan sebagai tempat foto prewedding. Karena tempatnya yang artistik, menambah kesan Bali pada foto prewedding yang punya konsep tradisional Bali. Nah, buat kalian yang mau menikah, bisa banget nih coba konsep tradisional dan ambil lokasi foto di puri yang satu ini. Eits, calonnya sudah ada belum? Memasuki Puri Agung, kita akan dipandu oleh seorang pemandu.
Puri kerajaan ini memiliki 10 area. Dari 10 diantaranya hanya 4 area yang dapat dikunjungi wisatawan. Sedangkan 6 area lainnya tidak untuk dikunjungi karena alasan privasi. Mengingat puri ini bisa dibilang masih ditempati oleh keluarga kerajaan. Puri Agung juga kerap mengadakan upacara yang disebut dengan pelebon. Pelebon yang lebih populer dikenal dengan nama ngaben merupakan upacara kremasi mayat yang sakral. Biasanya upacara pelebon yang dilakukan di Puri Agung berlangsung secara megah dan banyak dikunjungi para wisatawan mancanegara dan lokal. Di Puri Agung, wisatawan punya kesempatan menonton secara langsung pertunjukan tari legong. Biasanya pertunjukan tari legong dilakukan dengan durasi mencapai 20 menit untuk sekali sesi. Ada pula pertunjukan tari kecak yang tidak kalah menarik. Saya beruntung ketika datang ke sana mereka sedang latihan menari. Guys, bagaimana menurut kamu kemegahan Puri Agung Pelihatan? Sangat inspiratif dan menambah wawasan, bukan? Bagi penggemar arsitektur kesenian Bali, pasti tertarik nih buat berkunjung ke tempat ini. Selain wisata sejarah, sekalian wisata arsitektur. Jadi liburan di Ubud bisa semakin berwarna dengan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah seperti Puri Agung Pelihatan ini. Selesai dari Puri, sekarang kita menuju ke Pantai Sanur untuk makan malam. Oke guys, seru sekali pakai baju dan foto-foto di Puri. Selamat menikmati liburan di Bali. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video. Oke guys, semoga jalanan lancar. Banjar Kalam Pelihatan.